basa-basi. Sama-sama terjun ke dapur, begini keseruan Luna Maya dan Sarini yang terekam kamera. Kok istri Reno Barak malah kelihatan kaku? Berkiprah sejak tahun 1999 di dunia hiburan, artis Luna Maya telah tercatat membintangi banyak judul film, video musik, hingga iklan. Bekerja keras selama bertahun-tahun, Luna Maya kini lebih ingin menjalani hidup dengan sebaik-baiknya dan menikmatinya. Tidak hanya soal mimpi, tapi juga tentang kepribadiannya. Berikut pengakuan Luna Maya tentang sosok dirinya dikutip dari vlog Psikopat Channel. Bertahun-tahun hidup sendiri saat pertama pindah di Jakarta membuat Luna terbiasa untuk melakukan semua hal sendiri. Dari mencuci baju, memasak, membersihkan kamar, mencuci mobil. Aksinya di dapur sering jadi sorotan warganet. Una sendiri sering mengunggah Instagram story saat sedang memasak berbagi makanan. Tidak ayal, hal ini jadi perbandingan yang cukup berbeda jauh dengan istri sang mantan kekasih yaitu Syahrini. Luna si gesit. Dilansir weekend.id, saat rumahnya kedatangan Atta Halilintar, ia dengan bangga menyebut kalau ia bisa masak untuk Atta. Mulai dari masakan Indonesia, Barat, hingga Jepang semua bisa digarapnya. Hebat banget ya. Dalam unggahan Instagram story-nya beberapa waktu lalu, tampak Luna tengah berada di dapur sebuah rumah. Ia tampak sibuk menyiapkan masakan untuk dirinya dan keluarganya yang juga tengah berlibur. Diketahui Luna dan keluarga memilih berlibur di Australia. Layaknya koki handal, Luna dengan cekatan memasukkan bahan-bahan dalam masakannya tersebut. Gaya inces saat di dapur. Sedangkan Sarini memang tidak masak di dapur rumahnya, melainkan di dapur Princess Cake yang berlokasi di Bandung. Saat itu ia tidak hanya berkunjung tapi melakukan pengecekan pada bagian dapur. Rupanya ia juga bisa tegas. Ide lovers terbukti saat ada karyawan yang tidak memakai masker, ia langsung menegurnya. Kemudian Sarini juga mencoba untuk menuang adonan cake ke dalam loyang. Karena ukuran mangkok adonan yang besar dan tinggi membuatnya sedikit kesulitan menuang adonan. Selanjutnya Syahrini menuju ke atas yaitu ke bagian pengemasan cake. Sebelum dikemas, cake terlebih dahulu dioles dengan cairan, baru kemudian dilumuri keju. Nah, pada bagian inilah Syahrini nampak kaku dan banyak melakukan kesalahan. Seharusnya keju hanya dilumuri di bagian samping cake, tapi karena tidak terbiasa, akhirnya keju pun sampai berlumuran di atas cake. Karena sudah terlanjur, ia berinisiatif menaburkan keju ke seluruh permukaan cake. Melihat hal ini, Aisyah Rani yang mendampinginya saja sampai tertawa. Sarini juga terkadang melupakan beberapa proses. Seperti sebelum dilumuri keju, seharusnya cake dilapisi dengan cairan gula terlebih dahulu. Namun saat sudah dilumuri keju, ia baru ingat kalau ia melewatkan proses tersebut. Video Syahrini dan Reno Barak di tempat gelap saat baru nikah beredar inces empet-empetan halal. Momen kemesraan Sarini dan Reno Barak saat melihat drama musikal pada 2 tahun lalu dibagikan kembali oleh akun IG penggemarnya @syrb_official Rabu 28 April 2021 kemarin. Ia mengingatkan kepada para fan Inces dan Reno Barak masa-masa idolanya ketika masih hangat-hangatnya menjadi pasangan suami dan istri. Tepatnya ketika usia pernikahan mereka baru menginjak 2 bulan. Aksi Inces dan Pak RB sapaan Reno Barak yang tidak sukan dempet-dempetan di dalam gedung drama musikal dan disaksikan oleh anggota keluarganya sendiri jadi sorotan. Ini banjarmasin.co.id temukan pada Kamis 29 April 2021 dalam postingan akun Instagram @syrb_official. Akun fanbase Sarini dan Reno Barak mencoba menceritakan kisah yang terjadi dalam foto dan video yang admin bagikan demikian. Slide 1-2, momen tepat hari ini 2 tahun yang lalu. Masih anget-angetnya pengantin baru, belum genap 2 bulan menikah, pacaran halalnya. Tagar Syahrino sembari lihat drama musikal, tulis admin. Empet-empetan halal, ahai, lanjutnya. Ya, di slide pertama dan kedua ada Syahrini dan Reno Barak saling bermanja di tengah kegelapan gedung teater direkam oleh adik inces Aisyah Rani. Kendati demikian mereka tampak biasa saja lantaran pacaran halal karena sudah sah menikah.
Menarik pada slide ketiga berikut. Slide ketiga, jadi ingat kalau di London masa PDKT mereka, lihat Teater Aladdin, duduknya masih social distancing. Pasti ya, begini kira-kira percakapan mereka. Di suasana teater yang memang dibuat agak gelap, karena biar pada fokus lihat ke depan, di antara banyaknya penonton ada sejoli yang baru saja jadian. Ya. Berikut gambaran percakapan antara Inces dan Reno yang dituliskan oleh admin at SYRB underscore official. Sayang, udah pernah kesini. Apa? Suasana agak berisik memang, tapi udah jelas sih sebenarnya. Sepertinya modus aja. Kemudian dia mendekatkan mulutnya ke telinga Inces. Tadi bilang apa ya? Bagus ya? Iya, bagus dan cantik. Dia tatap dalam-dalam perempuan cantik yang ada di sampingnya. Iya, Jasmine cantik. Bukan dia, kamu yang cantik. Ah, ya iyalah, kan cewek. Reno sepertinya memang gak konsen sama apa yang dia tonton. Duduknya sudah gak berjarak lagi, pemirsa. Tiba-tiba Reno pegang tangan Inces, ujar admin. Percakapan selanjutnya. Sayang, kok dingin tangannya, aku genggam ya biar hangat. Iya, suka gini kalau lama-lama di suhu yang dingin. Aduh, tangannya besar banget sih, tanganku bisa penuh sekepalan tangan dia. Kenapa? Gak apa-apa kan, aku genggam aja. Iya, gak apa-apa. Sayang, makasih ya sudah memberiku kesempatan. Dia sih belum sepenuhnya yakin sama lu, Ren, bakal diuji nyali lu. Lihat aja, aduh apa-apaan sih? Ya, iya kan? Dia kan gak mau lu setengah-setengah, dia nyariin cowok yang serius. Tunjukkan seberapa seriusnya kamu kalau mau mendapatkan hatinya sepenuhnya. Paham kan lo? Inces hanya tersenyum. Gua gak yakin sebelum dia datengin mama di Bogor. Udah ya, gak sepanjang-panjang ngarangnya. Next aja di Cerbung, tapi mungkin nanti lanjut setelah lebaran ya, pungkas admin. Penyanyi Syahrini dan Reno Barak pamer aksi intim. Terjadi di balkon gedung, mantan kekasih Luna Maya itu memamerkan aksi ciuman hingga posisi syur.